How you do anything is how you do everything. Ini prinsip kalau you nak ubah hidup. Ingat benda ni. Bagaimana kita buat satu perkara, contoh mak kita selalu cakap masa dia kecil-kecil dulu. Kalau macam ni lah perangai kau, semua benda kau tak boleh macam tu. Contoh macam masuk kelas lambat. Kalau macam ni lah kau lambat datang kelas, semua benda kau lambat. Pernah dengar? Maksudnya sikap kita ni dekat satu benda ni boleh bawa kepada sikap kita dekat semua benda. Kalau kita ada sikap disiplin satu perkara, insyaAllah kita akan ada sikap disiplin semua perkara atau banyak perkara. Kalau kita jadi orang yang fokus dan committed satu perkara, insyaAllah kita akan fokus dan committed banyak perkara. Begitu juga kalau kita adalah orang yang tak committed satu perkara, takut-takut kita juga tak committed banyak perkara. So how you do anything is how you do everything. Maksud dia adalah sikap kita akan menentukan kejayaan kita, attitude kita, cara kita buat sesuatu. Contoh orang yang disiplin, kalau dia disiplin satu perkara, insyaAllah dia akan disiplin banyak perkara dan semua perkara lain.